Ajam. Ajam. Mana ajam? Ini dia. Ayam. Ayam. Ini. Ini mandar. Ini. Mandar. Ini. Anu, menemukan. Anu. Ya. Anu. Ya, kita nanti ke menemukan. Kenapa anak burung itu menangis? Dia jatuh dan kehilangan induknya. Kakak tua raja, kakak tua kopi, uli bayang, kakak tua kecil yang berbunyi. Iya, betul. Tepuk tangan dong buat temannya. Paru bengkok. Ada beberapa faktor yang menyebabkan burung-burung tersebut dikelompokkan menjadi burung paru bengkok. Pertama adalah kita lihat dari bentuk paru. Jelas dari namanya adalah burung paru bengkok. Berarti parunya bengkok. Tapi apakah ada selain dari duri? Dengan lembaga kita, jadi kita ini dari konservasi kakak tua Indonesia, ini memang lembaga yang khusus untuk perlindungan burung-burung paru bengkok. Memang lebih banyak di pohon buah. Pohon buah, kemudian dia makan biji juga. Beberapa biji memang akan dia tinggalkan ke tempat lain. Jadi kalau di dalam hutan itu semacam biji